Epo, Dimas Ahmad sulit dihubungi sang manajer, dituding tak profesional. Halo guys, kembali lagi nih bersama channel Alwos 2 Ahmad. Nah, pada video kita kali ini, kita akan kembali mengabarkan kabar terbaru Dimas Ahmad nih. Buat kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, yuk langsung saja bergabung dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Oke, langsung saja guys. Nah, terlihat dari unggahan di Instagram pribadi Dimas Ahmad, ia mengunggah sebuah repostan nih. Repostan tersebut berasal dari sang manajer. Manajer Dimas mengatakan jika Dimas sulit sekali untuk dihubungi. Mendapatkan pernyataan tersebut, Dimas Ahmad beritahu jika HP-nya mati. Di sisi lain, banyak netizen yang langsung mengomentari unggahan Dimas Ahmad tersebut. Wah, belum jadi apa-apa dah, nggak profesional. Gimana mau jadi sukses kayak Raffi? Zaman powerbank masih ada HP mati, tulis seorang netizen. Kemudian, Dimas Ahmad memberikan penjelasan kepada netizen itu. Maaf bikin kalian nggak nyaman, terus jadinya enak sama kuit, balas Dimas Ahmad. Di sisi lain, netizen juga menuliskan, harus jujur Bang Dimas sama Bunda, jelaskanlah secara baik-baik, tulis netizen lainnya. Sabar ya Dim, jadi pelajaran ya. Kalau di dunia entertainment emang harus cepat balas gitu. Pokoknya jangan gini lagi ya, semangat terus, pungkas netizen lainnya. Oke guys, gimana menurut kalian tentang penjelasan Dimas tadi? Tulis deh pendapat kalian di kolom komentar ya. Baiklah, mungkin sekian dulu updatean kita hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.